Hadirin hadirat sekalian, kita akan teruskan acara kita pada pagi ini pada majlis khatam tadarus Al-Quran Ramadan online dengan sama-sama kita mendengar titipan mutiara kata yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli bin Haji Muhammad Yusof, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Institut Pengajian Al-Quran IPEC. Dengan itu majlis mempersilakan Profesor Datuk untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudara pengacara majlis Ustaz Syed Nur Zaihan, rakan-rakan saya di IPEC daripada lembaga pengarah dan juga ahli pengurusan Puan Seri Datuk Seri Datin Seri, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati dan kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin dan limpah kurnianya, apa yang telah sahabat-sahabat di IPEC Kejang telah berjaya kita laksanakan pada pagi yang mulia ini. Dan saya tidak perlu mengambil masa yang panjang kerana kita ada acara yang selanjutnya. Tapi sebagai mukaddimah kepada program ini, saya mengalung-alungkan usaha yang baik ini dan mengucapkan berbanyak terima kasih di atas segala pengorbanan usaha yang telah dilakukan. Boleh dengar ke? Boleh dengar. Dengar, Datuk. Okey. Yang kedua, saya juga nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua partisipan yang mencecah angka sampai dekat dengan 100, namun tidak semuanya dapat involve pada hari ini kerana beberapa tugas. Tapi satu kredit yang besar diberikan kepada setiap yang terlibat, kerana mungkin kalau tanpa follow up dan tanpa inisiatif, kita mungkin tidak perasan bahawa Ramadan berlalu 30 hari begitu sahaja, tidak dimanfaatkan aktivitinya dengan sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Jadi dengan adanya kuasa penolak menjadikan kita kalau kurang rajin menjadi rajin, kalau rasa malas menjadi lebih bersemangat, at least siapa yang minimumnya mungkin dapat khatam satu kali dalam bulan Ramadan. Dan mungkin ada yang lebih daripada itu, yang dengan iPad pun khatam, dengan masjid pun khatam, dengan mungkin grup mereka pun khatam dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu perbuatan yang mulia, yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara ringkas, saya ingin mengambil kesempatan ini membaca satu dua potong hadis bersempena dengan khatam Quran kita dan juga bersempena dengan bulan Ramadan ini. Hadis yang pertama adalah daripada Abdullah bin Amru, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin, wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantirin." Bermaksud, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan malam dengan membaca 10 ayat Al-Quran, tidak dimaktub dia sebagai seorang yang lalai. Barang siapa yang mendirikan malam dengan membaca 100 ayat Al-Quran, ditulis ia sebagai seorang yang tetap dalam ibadah. Dan barang siapa yang mendirikan malam dengan membaca 1,000 ayat Al-Quran, ditulis dia sebagai seorang yang sangat beruntung. Secara ringkas,
hadis ini memberi kepada kita galakan untuk pertama mendirikan solat qiyam dalam bulan Ramadan, dan yang keduanya mengaktivkan Ramadan itu dengan bacaan Al-Quran. Kita biasa dengar solat qiyam ini. Solat qiyam merupakan satu kemuliaan bagi orang mukmin. Di waktu orang lain nyenyak tidur, mereka bangun untuk melakukan solat qiyam. Kemudian solat qiyam mereka itu diisi dengan plan yang berguna. Ada plan A, plan B dan plan C. Plan A iaitulah membaca 10 ayat. Siapa yang dapat every night dia repeat regular 10 ayat dia maintain, maka Nabi SAW sebut plan A ini dia tidak dimasukkan dalam kategori orang-orang yang lalai. Maknanya orang yang sentiasa hatinya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang ambil plan B, iaitulah membaca 100 ayat. Yang membaca 100 ayat ini, mereka itu termasuk dalam kategori orang yang disebut sebagai tetap dalam ibadah. Adapun plan C, iaitu mereka yang dikategorikan sebagai seorang yang sangat beruntung, maka mereka maintain untuk membaca 1000 ayat setiap malam. Jadi setiap satu plan ada kelebihan masing-masing yang dijelaskan oleh baginda dalam hadis yang sahih ini. Baca 10 ayat ini mudah, dan sebab itulah siapa yang tidak membaca walau 10 ayat pada malam itu, pada satu malam, maka dia termasuk dalam kalangan orang yang lalai. 10 ayat ini mudah, dan saya rasa tidak adalah di antara kita yang tak ada masa untuk membaca 10 ayat. Itu orang yang dapat basic plan lah. Siapa yang mau up dia punya plan, dia mesti tambah menjadikan 100 ayat. Dan untuk membaca 100 ayat ini, itu perlu kepada perancangan. Cari surah mana yang bilangan ayatnya adalah 100 ayat ataupun dua surah digabungkan untuk mencukupkan 100 ayat. Maintain, repeat surah yang sama dan cukup sehingga 100 ayat. Kalau dia maintain setiap malam 100 ayat itu, maka dia dikategorikan sebagai seorang yang istiqamah, sentiasa beribadah dalam kategori orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat ini dia diberi tugas dalam sehari kehidupan kita 24 jam ini, dan mereka ada shift, mereka ada pertukaran ganti di antara para malaikat ini. Dalam sepotong hadis yang lain, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar." وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْفَجَرِ وَصَلَاتِ الْعَصَرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bermaksud pada malam malaikat dan para malaikat malam dan malaikat siang berganti mendatangi hamba Allah. Mereka ini berkumpul pada waktu solat fajar dan juga waktu solat asar. Ini waktu mereka tukar shift. Kemudian malaikat yang bermalam di kalangan kita ini naik, lalu Allah bertanya kepada mereka. Dan Allah Maha tahu sebenarnya, kalau dia tak tanya malaikat pun dia dah tahu apa yang kita buat. Tuhan tanya kepada malaikat yang bertugas tu, yang telah naik buat laporan kepada dia, dalam keadaan bagaimana engkau tinggalkan hamba aku Sianu, sekian bin sekian, dia sedang buat apa waktu engkau naik tadi? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang mendirikan solat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka.
mereka sedang mendirikan solat. Jadi yang naik bawa report, kemudian yang turun mengambil report yang baru, mereka itu melihat hamba Allah sedang mendirikan solat. Inilah yang kita katakan sebagai istiqamah itu tadi. Iaitulah orang yang dikategorikan sebagai seorang yang tetap dalam ibadah. Tuhan tanya, hamba aku sedang buat apa? Waktu aku naik tadi, dia sedang beribadah. Waktu turun tadi pun, dia sedang beribadah. Jadi, kalau kita tengok buku report itu memang cantiklah. Mukaddimah dan pendahuluannya bagus. Untuk 100 ayat ini tidak payah. Tetapi untuk ranking plan C ini agak mencabar. Kerana ia melibatkan 1000 ayat. Jadi setiap satu plan itu ada kelebihan masing-masing yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat qiyam difahami dalam hadis ini dengan dua makna. Pertama, seseorang itu berjaga malam dengan pengisian tadilah, daripada selepas solat isyak, solat tarawih, kemudian dia menunggu waktu sahur itu tak tidur. Berjaga malam, mengisi dengan bacaan Al-Quran, berzikir, bertaubat dan sebagainya. Ini pengisian pertama yang disebut sebagai solatul qiyam. Di mana tidak tidur. Tapi kena fikir-fikirlah usia-usia senior, usia yang dah kena makan ubat jantung, kena makan ubat macam-macam ini, tak cukup tidur besok kacau puasa. Boleh mengambil pengertian yang kedua, iaitulah solat qiyam ini dengan pengertian kedua, tidur dahulu dan bangkit kembali untuk solat tahajud dengan melaksanakan plan ABC itu tadi. Jadi ada pilihan, sama ada straight forward. Kalau kawan-kawan dekat Middle East, mereka mungkin di sana kalau Ramadan cuti, mereka memang straight daripada insyaAllah waktu jam subuh. Kemudian mereka tidur selepas daripada itu. Adapun mungkin di kawasan kita ada campur dengan berbagai kerana penyakit dan sebagainya, better tidur dulu, kemudian kita bangun untuk mengisi dengan solat. Ini juga disebut sebagai solat qiyam ataupun solat tahajud. Jadi Allah menentukan jadual kehidupan manusia ini, siang bagaimana, malam bagaimana, dan Tuhan telah atur setiap kita ini ada malaikat yang membawa buku catatan rekod amalan kita. Kalau mereka tengok kita berada dalam keadaan begitu, Tuhan gembira, suka melihat hamba-hambanya taat dan patuh kepadanya. Dan kita pun bila rapat close dengan Tuhan pencipta kita, apa yang kita minta, apa yang kita hajat, insyaAllah akan mudah diperkenankan olehnya. Macam kita jugalah, kalau kita baik dengan bos kita, ketua jabatan kita, kita minta sesuatu itu mudah, cepat untuk mendapat pertimbangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasih sekalian, jadi kita conclusionnya, saya nak habiskan ucapan saya ni, ada rengkah ni. Conclusionnya, plan A, plan B ini boleh kita capai. Tapi plan B and plan C ini kita mesti rancang betul-betul untuk memperolehi orang yang dikategorikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sangat-sangat beruntung. Jadi ada orang yang tidak lalai, ada orang yang istiqamah dalam ibadah, dan orang yang paling beruntung. Bagaimana untuk dapat plan C ini yang paling beruntung? Kita boleh buat sendiri, kita campur congak sendiri. Misalnya kita jadikan begini, kita plan, kita baca juzuk 29, campur juzuk 30. Ayat-ayat juzuk 29 sampai juzuk 30 ni campur semua sekali, jumlahnya dalam 995 ayat. Maknanya dua juzuk tu 995 ayat. Campurlah sikit lagi ayat mungkin Baqarah, Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Raiba Fih sampai 5 ayat, stop, berhenti kat situ. Cukup dapat 1000. Maka termasuklah kita dalam orang yang plan C yang dikira sebagai beruntung. Kita tak nak tu, kita tukar. Kita kata saya nak baca yang lain. Boleh. Misalnya himpun Zariyat, Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah,
plus juzuk 29 misalnya, campur satu surah Safat, jumlah ayatnya saya kira-kira sekitar 1013 ayat. Okey, 1013 ayat dengan kombinasi surah-surah yang berkenaan itu tadi. Kita kata susahlah surah-surah ni, banyak sangat tempat wakaf berhentinya, payah. Saya kata kita suka surah lain lah. Campur, kita kata okey, saya nak surah Waqiah, saya nak surah Rahman. Okey, campur. Syuara misalnya, Rahman, Waqiah, campur juzuk 29. Campur surah yang lain pendek lagi, misalnya surah Safat. Saya kira-kira tadi jumlahnya ialah ayat sekitar 1014 ayat. Okey, telah melepasi target. Dan mungkin ada di antara kita surah-surah hujung ni yang 28, 29 ni surah-surah yang familiar sangat dengan kita sampai surah 30. Kita jangan tinggal, maka kita combine lah. Di antaranya itu kita dapat formula sendiri, kita kira 1000 ayat. Okey, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maka kita termasuk dalam kalangan orang yang disebut sebagai beruntung itu tadi. Itulah secara ringkasnya yang ini saya sampaikan sebagai galakan untuk diri saya dan juga untuk teman-teman, rakan-rakan semua yang join program Khatam ini. Semoga menjadi inspirasi kepada kita bahawa kita ini diberikan Al-Quranul Karim, dianugerahkan bulan Ramadan dan dianugerahkan kawan-kawan yang selalu follow up kita, maka kita akhirnya berjaya untuk khatam Al-Quranul Karim. Sebagai akhir, saya rasa cukup Ustazah ya. Saya pun diberi 10 minit ya. Ya Datuk. Boleh ya. Okey, sebagai akhirnya mengambil kesempatan yang barakah ini, seorang kawan kita yang bahagia Dr. Tajuddin masih dalam rawatan di ICU. Jadi marilah kita menadah tangan, mendoakan semoga beliau segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kembali berbakti kepada iPad, berkhidmat seperti sedia kala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan hajat dan doa kita ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbin nas idhabil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma inna abdaka Dr. Tajuddin Nadjali baina yadaik biqadarik wa ma sayakunu بعلمك وكل بتدبيرك. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه والحمد لله رب العالمين. Sekianlah saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai pendahuluan dan penitik semangat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori orang yang beruntung sebagaimana hadis baginda sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.